PT Pertamina EP tumbuh bersama masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan program yang telah berjalan, diantaranya memberikan bantuan kepada beberapa yayasan di berbagai penjuru. Kali ini adalah Yayasan Panti Asuhan Asih Lestari yang terletak di Kosambi Barat, Dadap, Tangerang. Dukungan penuh terhadap Yayasan Panti Asuhan Asih Lestari merupakan bentuk rasa syukur PT Pertamina EP atas segala keberkahan yang selama ini dicapai. Sejak 17 Juni 2006, Panti Asuhan Asih Lestari menerima anak-anak yang sangat memerlukan bantuan dari latar belakang keluarga tidak mampu, yatim piatu, dan anak telantar. Panti asuhan ini menampung 60 anak dengan usia 5-8 tahun. Mereka dididik, dibina, dan dientaskan sebagai tenaga yang siap pakai di masyarakat. Hana Ligia, selaku pimpinan yayasan, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PT Pertamina EP karena uluran tangan yang telah diberikan dapat membantu mengembangkan anak panti asuhan untuk diarahkan dan dipersiapkan sebagai kader penerus bangsa. Panti Asuhan Asih Lestari merupakan upaya dan harapan gereja sebagai bentuk partisipasi dalam bermasyarakat dan bernegara untuk memberikan kebutuhan hidup dan pendidikan yang layak serta kasih sayang kepada anak-anak yang kurang beruntung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia. PT Pertamina EP sudah menginjakan kakinya di langkah ke-10 tahunnya. Bukti nyata tumbuh bersama masyarakat terus dilakukan dalam menjaga hubungan yang baik yang tetap bersinergi. Kami mewakili keluarga besar Yayasan Panti Asuhan Asih Lestari mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Pertamina EP. Semoga Pertamina EP tetap jaya.